Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, kali ini saya ada di lapangan Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Kali ini saya melihat loading aeromek production dari Karanganyar, Jawa Tengah dulur ya, Solo. Ini datang tadi subuh mungkin, langsung loading. Ini masing-masing sound bawa 20 subwoofer, Arista Audio juga 20, Giant 20 sub. Gak, aku tak tekoin malu kok. Itu armada sing anyar iki sing ndi yo? Apa iki sing anyar lur? Apa iku? Bawa dua truk untuk aeromek. Iya, bawa dua truk. Ini proses menaikkan linray RDW Tara 210. RDW Tara 210. Oke, bawa paradel sama box jago lur. Land array bawa 2 pasang. Berarti bawa 8. Kanan 4, kiri 4. Di sini juga ada mbakso juga telur. Hadir di sini siap meliput aeromek versus Giant dan Arista. Di balik horoknya suara itu pasti ada baso beraksi. Biasanya aku naik panggung, sekarang naikin. Jangan balik baso diusir, saya dapat kacang ya. Terima kasih. Baso jan nulup-nulup. Baso. Baso ngengkel lho. Mbak Solor, jangan ngetiel lah ya Mbak Solor. Ini powernya pas lap. Ditata di belakang lor. Lan rene gak mau piro rek, wolu wolu apa 44 tuh? Kok ditonton deh ini sore? Oke, kita spill ke Giant lur. Sekarang lihat powernya yang dibawa. Bawa pas lap
Di pas lab CX18.4 sama pas lab NX14.000. Terus yang sebelah NX14.000 Pro. Kita spill ke Giant dulur. Nah, ini dapur pacu Giant sama bawa power paslab, power apa ini? Giant juga 20 subwoofer dulur ya. Nah ini dia penampakan Giant dari depan. Wih, planer ini panjang memanjang. Yang bawah Kobre, Kobre made in Brewok Audio. Sama yang di bawah 21 in, di atasnya 18. Seperti ini dari depan penampakan dari Giant Musik Gresik. Ngeri kayak robot. Di atasnya itu CLA, bawah Kobre. Yang 18 ini made in dari Brewok Audio. Yang 21 in mbok toko sapa ora ruang. Jain bawa 3 armada lur kowe. Iya, 3 armada apa 2 ya? Oh iya 3 kok di belakang. 2 di depan sini 1. Cus bawae. Monggo nanti malam jangan lupa dulur, untuk informasi lokasinya saya Sherlock di deskripsi nanti ya. Tak Sherlock di deskripsi. Los tempatnya jos. Morning lur. Ada Videotron juga di sini. HTM 20.000. Tiket parkir 10.000 kalau nggak salah nanti. Oke, kita intip lagi ke Aeromec lur. Oh ya, ini untuk Arista Audio bawa full planar dulur ya. Bawa full planar 18 in sama 20 subwoofer, ditaruh kanan kiri pentas sebelah 10, sebelahnya sana juga 10 sub. Wah, itu yang sebelah kanan sudah naik untuk landernya Aeromec Production. Oh, berarti bawa 88 16 lur. 16 liner berarti. 0 4 5 6 7 8. Ya, bawa 16. Ngeri penampakan ini dari depan. Oke dulur, sampai di sini dulu, dilanjut video nanti ketika bunyi lur ya. Nanti siang pasti saya akan live. Dan lokasi sekali lagi saya taruh di deskripsi video ini dulur.
Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, and share dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.